Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik tuan dan puan, kawan-kawan semua. Ahoy. Ahoy. Kali ini kita berjumpa dengan Duta Tanjak versi Majelis Belia Negeri Langkat. Kita sedang berada di ruangan kerja beliau, Bang Nawi, panggilan akrabnya. Mari kabar, Bang? Alhamdulillah, mendai. Alhamdulillah. Kita hendak berbincang, bersembang dengan Bang Nawi mengenai tentang Tanjak sebagai simbol jati diri dan identitas di tanah Melayu, negeri Langkat, tanah Betuah ini. Kira-kira, Bang, apa yang membuat Abang surgali gitu ya kan dengan Tanjak ini, dengan ya, untuk melestarikan Tanjak yang ada di Kabupaten Langkat ini? Yang pertama yang pasti, karena saya ini kan adalah pegawai negeri ya di lingkungan pemerintah Kabupaten Langkat, jadi apapun yang saya kerjakan ini kalau bisa memang harus sesuai dengan visi misi Bapak Bupati Langkat. Jadi kebetulan yang membuat saya semangat ini karena visi misi Bapak Bupati Langkat, Bapak terbit rencana perangin-angin dengan Bapak Haji Sahfandin SH, itu adalah menjadikan Langkat yang maju, sejahtera, dan religius melalui pengembangan pariwisata dan infrastruktur yang berkelanjutan. Dan di dalam misinya itu adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sektor pariwisata. Nah, inilah yang menjadi landasan saya, dasar saya, sehingga saya semakin semangat untuk memperkenalkan Tanjak ini. Itu yang pertama. Yang kedua, selain saya adalah anak Melayu di Langkat, jadi kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, jadi kita lanjutkan obrolan kita sambil jalan, bisa? Siap. Oke. Ya, Bang, kita sambil santai lah nih, Bang, ya. Iya. Sambil apa? Sambil jalan kita. Sambil jalan. Tadi kita sudah ini, Bang, nanya tentang apa yang memotivasi Abang tentang kenapa Abang surgali dengan Tanjak, ya, mau melestarikan Tanjak yang ada di Langkat ini kan? Sejak kapan Abang ini kemarin itu mulai gemar untuk mengembangkan Tanjak? Oke, jadi ini saya pertama sekali itu mulai gemar bertanjak itu di tahun 2019 ya. Nah, awalnya memang dari kawan yang menyampaikan ke saya bahwasannya Tanjak di Langkat ini belum begitu dikenal oleh masyarakat. Ya. Kebetulan kawan itu, Gus, dia ini jualan cenderamata. Yang dijualnya Tanjak. Jadi dia jual di Langkat setiap acara event, baik itu HUT Langkat atau MTQ tingkat Kabupaten Langkat. Dia ini ikut bazar jualan Tanjak. Tapi yang dia keluhkan, banyak yang gak tahu Tanjak itu. Sehingga memang ya efeknya dagangan dia berupa Tanjak itu ya gak laku. Nah, dari situ dia bilang, "Bang, kenapa ya, Bang, Tanjak ini kok enggak punya tempat di Langkat sendiri? Kayaknya anak-anak mudanya pun tak tahu Tanjak." Masih aneh, Bang. Iya, dia membayangkan itu kan kayak ini, Gus. Kayak di Jogja. Jogja itu kan cenderamatanya salah satunya itu kan Blangkon. Betul. Kalau kita ke Jogja, rasanya tak sah kita kalau tak beli Blangkon walaupun satu. Betul. Nah, permasalahannya dengan kita beli Blangkon itu, maka banyak anak-anak di Jogja sana yang ayahnya, orang tuanya sebagai pengrajin Blangkon, penjual Blangkon tuh bisa sekolah. Ya. Nah, jadi dari situ saya terpikir,
Ya udah, ini coba kita mainkan dulu. Ya. Kita boomingkan dulu tanjak nih. Saya belilah tanjak tuh beberapa biji. Ya kan? Saya beli tanjak tuh beberapa biji. Akhirnya kemana-mana saya pakai tanjak. Jangankan orang, Gus. Waktu itu aku pun merasa aneh sendiri. Nah, usahakan orang nengok awak, ya kan? Kita sendiri pun merasa aneh. Tapi karena kita anak Melayu dan pas kali nih momennya sama visi misi Pak Bupati pariwisata. Jadi ini harus kita bantu nih, ya kan? Ini pasti bisa menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat, terutama pengrajin tanjak di Langkat. Akhirnya Gus, terpikirlah aku. Bukan mengklaim, tapi kubuatlah istilah duta tanjak gitu. Kubuatlah istilah duta tanjak. Ya, jadi asal kemana-mana kita jalan, kita pakai tanjak, kita ajak orang berdialog, kita kasih tahu ini namanya tanjak, ya kan, dari Melayu, ya kan. Dari situ saya minta mereka buat testimoni, ya kan. Saya dukung Bang Naim jadi duta tanjak, rame Gus. Orang pun bingung, ini apa lainnya, ya kan. Padahal itu cuma strategi aja. Betul. Untuk menaikkan judul tanjak tadi. Jadilah duta tanjak. Nah, seiring berjalannya waktu, ya alhamdulillah positifnya lebih banyak, ya kan? Dari kawan-kawan penggiat tanjak juga kita dapat dukungan, gitu, dapat dukungan. Karena yang bertanjak itu sebenarnya bukan aku, banyak yang sudah bertanjak duluan, ya, gitu. Cuman awak ikut meramaikan. Jadi sekarang ini udah jadi keseharian yang melekat sama abang lah ya? Iya. Atau abang pakai tanjak ini khusus untuk di luar atau di rumah? Di lingkungan rumah nggak? Nah, saat ini aku upayakan memang bertanjak ini dalam keadaan berdinas pun aku bertanjak, tapi dalam tanda petik pada saat upacara nggak lah aku bertanjak. Iya. Pakai topi. Tapi kalau misalnya berdinas ke lapangan, aku pakai tanjak tuh kayak aku pakai topi pet biasa. Gitu. Tujuannya apa? Untuk memperkenalkan. Kan orang lihat tuh apa tuh, apa tuh gitu. Jadi ya kemana-mana aku mencoba untuk terus bertanjak. Selama ini kan tanggung. Dan aku pribadi, aku ngeliat orang bertanjak itu Gus, kalau enggak di acara-acara khusus, misalnya perkawinan, hitanan, sunat rasul, ya kadang penyanyi-penyanyi orkes Melayu. Ah, di situ aja aku lihat orang bertanjak. Tapi aku nggak pernah ngelihat anak muda Melayu ini menggunakan tanjak dalam kesehari-hariannya. Yeah. Nah, jadi aku coba memulai. Walaupun bukan aku saja, banyak juga yang juga sudah memulai di apanya masing-masing. Tapi memang orang di Langkat ini memang masih agak aneh emang kalau orang melihat orang bertanjak, Bang. Iya, karena yang muncul dalam benak orang itu langsung, kalau pakai tanjak itu ada apa? Mau kemana? Ya, betul. Acara apa? Siapa pesta? Siapa sunat? Gitu. Jadi, ya mau itu salah satu kendala, tantangan juga, Bang, ya? Tantangan, ya? Tantangan juga, kendala. Ya, saya juga mohon maaf kepada pemuka-pemuka adat, orang-orang tua kita, para seni budayawan, kalau memang ada hal-hal yang salah, kurang berkenan, saya juga sebenarnya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena kan tanjak ini juga bukan suatu hal yang sederhana, tapi ada suatu hal yang khusus kan. Tapi tujuan kita memperkenalkan tanjak ini adalah maksudnya agar tanjak ini bangkit kembali, dikenal kembali di bumi Langkat ini, karena bumi Langkat ini kan bumi Melayu. Iya. Nah, walaupun tanjak itu yang kita nggak klaim juga ini tanjak Langkat. Iya. Tapi Langkat kan bumi Melayu. Betul. Nah, harapannya nanti booming ini pariwisata, terus datang orang berwisata ke Langkat. Iya. Terus dia tanya, apa ciri khas Langkat nih sebagai tanda bukti kita udah ke Langkat? Kalau Agus ditanya gitu, jawabnya apa? Ya karena Langkat tanah Melayu, ya adalah oleh-olehnya. Apakah dia salah satu tanjak kuliner? Oke, kita kesampingkanlah tanjak. Pasti kita bilang dodol. Dodol yang di Tanjung Pura, Bang? Iya. Apakah Tanjung Pura atau di mana? Pasti dodol.
Yang kedua mungkin manisan. Manisan halua. Nah, itu kan segi kulinernya. Nah, yang lain-lain yang berbentuknya bukan makanan yang bisa dijadikan cenderamata, misal ada pertukaran pelajar mahasiswa ke antar negara. Ya. Mahasiswa dari Langkat. Ya, ini cerita dari mahasiswa Langkat. Mereka itu akhirnya membawa cenderamata ke negara lain itu dari daerah lain. Ada yang bawa ulos. Dia ambil umum karena mungkin sumut. Tapi begitu jumpa dengan masyarakat mahasiswa yang dia kebetulan dari daerah yang memang dari yang punya ulos, mereka kan nanya, kalian dari Langkat bawa ulos, terus kami bawa apa lagi kalau punya kami kalian bawa. Nah, jadi kasihan juga kan. Akhirnya hari ini dengan munculnya Tanja gitu kan, jadi mahasiswa itu kalau ada tukar pertukaran mahasiswa pelajar, mereka bawa Tanja. Mereka udah hari ini udah bisa bilang, ini ciri khas kami dari bumi Melayu Langkat. Bang, kita sambung lagi bang. Ya. Tadi sudah cerita-cerita di mobil. Tidak lagi, ini masih tentang Tanja. Persoalan Tanja di Langkat. Abang... udah banyak awak tengok foto-foto, jumpa sama-sama pejabat, sama-sama tokoh. Abang sendiri yang masangkan atau memang abang buat khusus untuk ini orang-orang penting di khususnya di Sumatera Utara ini? Ya. Jadi yang pertama memang ini strategi kita untuk memperkenalkan Tanja di Langkat ini, tentunya dengan menyematkan atau menghadiahkan Tanja itu kepada orang-orang yang kita katakan penting lah, baik di dunia pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Kebetulan ini memang saat yang banyak di sini adalah gambar-gambar saya dengan orang-orang di pemerintahan seperti Bapak Bupati sendiri, Bapak Terbit Rencana, Bapak Gubernur, Bapak Kapolda, ya, dan ada beberapa pejabat-pejabat lain. Jadi dengan kita menyematkan Tanja, harapan saya masyarakat itu melihat lalu mereka pun mengikuti gemar bertanja gitu. Dan Tanja ini kita buat, kebetulan kan kita pengrajinnya ada di Hinai, jadi memang kita ada stok, ya kebetulan pejabat itu ada singgah, ya kita berikan sebagai tanda mata kenang-kenangan sebagaimana dia sudah singgah ke Hinai atau Kabupaten Langkat. Itulah tadi bincang-bincang kita bersama Bang Nawi, Camat Hinai dan juga Duta Tanja Kabupaten Langkat. Semoga Tanja di negeri Melayu, negerinya sendiri, dapat populer kembali, dapat lestari hingga ke anak cucu, dan ikuti terus channel Jongkong Official dan nantikan video-video yang menarik berikutnya.